tengok kanak-kanak yang datang ke klinik pergigian, ada yang okey, ada yang tak okey. Pada hari ini saya akan menunjukkan bagaimana saya menggunakan terma-terma selain yang serius lah. Jadi pesakit-pesakit akan rasa happy. Selalunya bila masuk ke klinik gigi, kita ada cermin. Kadang-kadang tengok cermin ni untuk periksa mulut saja, patient dah rasa takut. Jadi dengan saya menggunakan approach build up confidence. Jadi saya akan bagi dia sendiri pegang cermin. Saya pegang cermin kecil, dia pegang cermin besar. Jadi dia akan dapat tengok muka dia sendiri dan dapat lihat apa yang doktor buat. Jadi dia akan rasa kurang rasa takut. Kedua, saya akan memperkenalkan semua benda yang ada di sebelah kerusi pergigian. Selalunya lawatan pertama kita hanya buat mencuci. Jadi saya mengatakan ini adalah berus gigi. Tetapi berus gigi saya ni special. Dia boleh pusing-pusing. Untuk mengelakkan rasa takut, saya akan menggunakan kuku. Patient rasa pada kuku. So dia rasa, oh tak ada apa-apa, hanya berus yang lembut. Setelah tu saya akan gunakan speed yang paling perlahan dan memberus gigi kanak-kanak tersebut. Jadi dia akan rasa okey, dah confident sebab dah kena dekat kuku, tak rasa sakit dan apatah lagi buat di dalam mulut. Kalau untuk kanak-kanak yang kecil, saya akan buat sedikit nyanyian. Seterusnya, this is high speed drill. Bila kita tekan dia, dia akan keluar air. Jadi saya selalu tunjukkan dengan kanak-kanak patient baring sini, saya cakap, okey, kita nak bagi shower pada gigi, which is nak mandikan gigi tu. Perasaan kanak-kanak tu akan lebih tenang because dia mandi hari-hari, dia dapat relate. Seterusnya, angin. Bila kita buat rawatan, nak basuh dan nak keringkan gigi. Saya panggil ni water gun. Kalau patient yang sakit baring sini, saya tembak dia juga. Okey, and then keluar air. Dan bermain-main dengan diorang sebelum memulakan rawatan. Jadi bunyi dah dengar, air yang dia dah nampak. Jadi dia tak rasa dah perkara ni menakutkan. Okey, peralatan seterusnya adalah suction. Bunyi dia kuat sikit. Dia ada vacuum. Jadi bila saya bagi tahu pesakit, ini adalah vacuum. Jadi pesakit yang 2 ke 3 tahun yang dah pernah tengok maknya vacuum di rumah, dia boleh relate. Vacuum ni sedut. So saya akan bagi tahu ini adalah sedut air. Jadi sebelum letak dalam mulut, kita bagi dia sedut air dalam cawan. So dia boleh nampak dan bermain-main. Jadi kanak-kanak ni dia suka main. Ada kanak-kanak yang tak nak berhenti bermain sebab dia dah rasa seronok. Di klinik saya juga ada beberapa cermin mata hitam. Kanak-kanak ni bila dia tengok cermin mata hitam, dia sangat excited sebab dia rasa macam dia pergi jalan. Sebenarnya saya menggunakan lampu untuk memeriksa pesakit. Jadi lampu ni kadang-kadang mengganggu penglihatan kanak-kanak yang baring di kerusi. Jadi saya bagi mereka pakai cermin mata gelap dan diorang boleh tengok tanpa ada gangguan penglihatan. Ini merupakan salah satu perkara yang exciting sebab dia boleh pilih cermin mata apa dia nak duduk. So semakin dari tempat menunggu, semakin dekat dan akhirnya dia nak baring di kerusi pergigian. Okay, ada satu perkara yang selalu menakutkan pesakit di dalam klinik pergigian, iaitu syringe. Panggil injection, panggil cucuk. Okay, jadi terma yang saya gunakan dalam klinik adalah sleepy juice, jus tidur. Jadi kalau saya dah educate parents yang datang tu, cakap saya takkan sebut cucuk, needle, jarum. Tak perlu sebut. Kita hanya sebut jus tidur supaya bila kita bagi jus tidur ni, gigi tu akan rasa kebas dan tak rasa apa-apa. Maksudnya gigi tu tidur. Tetapi alat ni sendiri menakutkan juga kalau tidak disarung. Jadi saya menggunakan pendekatan sarungkan alat syringe ni. Memang akan ada jarum di luar situ, tapi hanya sedikit saja yang nampak dan patient selalunya tak akan nampak. Kanak-kanak ni mata dia melilau. Jadi dia takkan fokus dekat situ, dia hanya fokus kepada badan yang berwarna-warni. Warna pink ada, warna hijau ada, dia adalah krokodil. Jadi dengan pegang macam ni, kita akan sorokkan ke belakang dan bagi tanpa nampak, tanpa rasa. Sebelum kita memberi sleepy juice, saya selalu meletakkan strawberry gel. Gel tu adalah lapisan pertama untuk bagi dia kebas di permukaan dan selepas tu bolehlah bagi injection ni
atau Sleepy Juice untuk bagi dia kebas sepenuhnya. Semasa rawatan dijalankan, terdapat terma-terma juga yang saya gunakan. Salah satunya adalah untuk mengeringkan mulut. Seperti yang kita tahu, kanak-kanak ni dia tak suka orang pegang mulut dia. Jadi saya menggunakan kapas. Kapas ni bentuk bulat, tapi kanak-kanak dia tak tahu, dia takut ini adalah menyakitkan dia. Jadi kapas ni saya panggil cotton sausage. Dia nampak macam sausage kan, tapi bukan untuk makan. Alright, seterusnya rawatan tampalan. Bahan tampalan warna putih, dia lembut-lembut, saya panggil dia Play-Doh. Jadi kalau datang ke klinik gigi, kita cuci gigi, buangkan worms, buangkan cacing dalam lubang gigi, dan seterusnya kita gunakan Play-Doh untuk tampal gigi tu. Tapi saya cakap Play-Doh ni adalah Play-Doh special doctor, bukan seperti Play-Doh diorang di rumah. Ditakuti mereka akan guna Play-Doh diorang untuk tampal gigi di rumah. So ibu bapa bolehlah memulakan menggunakan terma-terma ni apabila datang ke klinik.